Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke channel Riana Zone. Okey, hari ini kita akan tunjukkan tempat menyimpan induk yang bertelur. Sebelum ni kita letak dalam box, dia boleh keluar. So kita decide untuk letakkan di dalam drawer. Okey. Hari ini dapat lagi seekor induk yang baru bertelur. So kita sekarang ada 5 induk yang bertelur. Okey. Kita letak dalam ni. Kita letak dalam ni supaya dia berada dalam keadaan gelap. So dia tak tu, dia tak stres. Tengok dia ada kat dalam. Kita letak oksigen Saya offkan oksigen sebab bunyi, saya nak buat rakaman. Kita letak oksigen Setiap drawer kita ada letak tu. Ni yang baru kita dapat tadi. Dia dah ada kat dalam. So kita letak dia lah untuk makanan dia. Kita takut dia makan telur dia sendiri. So kita letak makanan. Dia kurang makan kalau dia dalam tempoh bertelur, mengeram. Okey, kita ada kesemuanya 5. Okey. Kita mesti onkan oksigen. Kita pastikan dia boleh ada oksigen, ada udara. Sebab tempat pengeraman ni kita tak buat air mengalir. Maksudnya dia kita tak letak pump. Kita tak buat pump. Kita try guna oksigen je. Tapi kena tengok air lah. Pastikan air tidak kotor. Takut kotor nanti sebab air dia tak bertukar. So kena pastikan air jangan terlalu kotor lah. Okey. Kita guna teknik ni. Okey, kita tengok hasil dia dalam tempoh ni yang masa terdekat untuk 9 bulan 9 yang ni. Untuk yang ni. Untuk yang ni. Kita tengok hasil dia macam mana nanti. Air saya tak letak terlalu tinggi. Risau juga sebab takut kotor. Mungkin saya akan tampak lagi air ketapang untuk dia kurangkan stres untuk kawal dia punya pihis. Okey, itu saja. Assalamualaikum.